Selamat sore, jumpa lagi di channel MFN Photograph. Ya, sore ini kita sedang berada di Sumber Arta Karoseri. Kita mau lihat progres pengerjaan bus X-Bus Tambang Vale. Ini sedang diproses penaikan bodi menjadi Z-Bus 3 MHD. Yuk kita lihat busnya ini lebih dekat lagi. Wah, bagian depan udah terpotong. Nah, trondol ini. Kita lihat sekeliling bagian kanan dulu. Nah, ini udah dipotong, kelihatan sasisnya. Ini rangka dasarnya ditambah agar menjadi tinggi bodi MHD. Untuk mesin 1526. Nah, ini untuk penampakan dari bagian belakangnya. Yeah.
Ya, ini untuk nantinya di bagian pintu. Ini pintunya kan awalnya di tengah, nantinya akan diganti di bagian belakang sini. Nah, pintu setengah bodi, jadi di bawah kaca nanti pintunya. Nah, ini bekas pintunya, nanti akan dipotong. Nah, ini, nah itu dongkrak, itu yang digunakan untuk menaikkan bodi ini, cuma dongkrak itu saja. Setelah dipotong, nah, didongkrak kemudian di ini tambahi rangka dasarnya jadi lebih tinggi. Ya, ini lantainya jadi lebih tinggi antara pengemudi dan penumpang. Ya, mungkin cukup sekian video singkat sore ini melihat pengerjaan penaikan bodi dari bus X Tambang Vale di Karoseri Sumber Arta Malang. Terima kasih telah menonton di channel MFN Photograp. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Nantikan video-video selanjutnya.